Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, we will manage to, quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency says. Thank you all. <laughs> Saya menyampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema. Recover Together, Recover Stronger, pertumbuhan yang inklusif, yang people centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan. Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih.